rangka mempererkatkan tali silaturahmi kita, di mana kita menghadiri majelis ilmu, ya. Walaupun ilmu kita hanya secuil, tapi kita harus bersyukur karena ada ilmunya sedikit. Ya. Beda dengan kucing-kucing di luar di sana. Mereka itu tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan dan ilmu agama sehingga mereka terkena pergaulan bebas, ya. Banyak sekali kucing di luar sana yang betina hamil di luar pernikahan karena mereka tidak dibekali oleh ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Mereka terperosok di dalam teknologi, ya, seperti HP, sehingga mereka mendownload aplikasi micet, ya, sehingga terjadi proses tawar-menawar dan terjadi jual-beli. Dan itu ku sarankan kepada kalian, jangan sekali-kali terjerumus ke perbuatan seperti itu, ya. Mudah-mudahan ke depannya kalian mampu mengikuti perubahan zaman, ya. Teknologi semakin canggih tapi tidak mempengaruhi oleh tingkah laku kalian, ya. Oh, panas pula itu, Bang. Itu ada jinnya tuh. Ya. Saya tidak memperpanjang lebar dan saya akhiri materi ini, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata salah, itu datangnya dari saya pribadi. Dan apabila ada kata-kata yang menyinggung kalian, tolong jangan dihargai, ya. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin memiliki ilmu adab tentang makanan, ya. Jangan mengambil makanan, ini sudah ditutup kah atau dilanjut? Lanjut dulu, Bang, sedikit, ya. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kalian karena itu tidak baik untuk tingkah laku kalian. Semakin kalian banyak memakan ikan haram, maka akan merubah hati kalian menjadi hitam. Banyak orang yang berbangga-bangga di luar sana dengan memamerkan uang korupsi. Wih, mantap pula. Kok masuk sampai korupsi? Oke. Untuk menghargai waktu, kita tidak berpanjang lebar. Kita langsung pada acara inti, yaitu makan-makan. Ya. Ingat, ya. Sebelum makan, kita harus berdoa dan baca bismillah agar kedepannya kita selalu sehat, tambah imut, ya, tambah gemoy, ya. Berdoa dimulai. Oke. Yang paling husu, Bang, yang mana itu, guys? Kita ini berdoa tapi kita perhatikan yang muka-muka husu. Itu, guys. Itu husu, husu sekali, guys. Yang munafik, Bang, ini. Ini munafik nih, bohong-bohong nih. Selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo acara bebas. Jangan-jangan biar aku yang kasih, ya. Jangan ada yang ngambil sendiri. Bentar dulu. Biar aku duduk. Aku tidak bagi kalau enggak duduk. Ya. Duduk. Jangan dulu, ya. Aku tidak bagi kalau enggak anu. Oke. Biar aku yang kasih, ya. Jangan ambil sendiri. Tadi yang materinya apa? Dilarang mengambil sesuatu yang bukan hak. Ingat, ya. Ingat. Materinya tadi itu loh, harus langsung praktek. Ingat materi. Tidak boleh mengambil sendiri. Tanpa ada didamping oleh profesional. Wah, dia bilang bodoh amat. Lambat bilang. Bilangnya itu bodoh amat. Yang perempuan makan banyak, yang laki sedikit. Oh ya, dengarkanlah daku. Perjalanan ini dapat kau saksikan. Mana si download? Simpangkan download. Jangan-jangan kalian makan.
Yang paling tinggi harga dirinya bang yang ini, ya. Nih, contoh ini guys ya, kucing yang memiliki harga diri dan tidak mau dipertaruhkan hanya dengan materi, baik itu materi, duit, harta benda dan jabatan. Contoh ini guys, aku kasih ini guys. Tapi aku tidak memberikan secara sopan. Dia tidak akan makan guys dan dia akan menolak. Tuh. Dia akan hanya melihat guys. Karena apa? Dia bilang sesuatu yang tidak dinikmati secara baik itu tidak enak untuk dimakan. Tuh, ini dalam hatinya dia bilang ini. Danco ini majikanku ini. Tuh. Sekali lagi, Bang. Dia ini mau makan, guys, tapi kita buang. Tidak sopan, ya. Maka dia lebih mempertahankan harga diri daripada uang 200.000. Contohnya, guys, aku tawar nih, guys. Oke, Repa, aku booking kau 2 jam long time. Duitnya. Tuh, guys, dia tolak, guys. Karena kenapa? Harga diri lebih berharga daripada duit 200.000, guys. Coba kita pakai nih, Repa. Aku booking kau song time. 500.000, oke? Okay? 2 jam. Tuh, dia tidak makan, guys. Dia tidak akan ngambil sesuatu yang merusak harga diri hanya nikmat sesaat. Tuh, dia bilang. Malah dia bilang ini, guys, podoai. Podoai pula. Udah pula ini. Tuh, sekali lagi, Bang, ya. Repa? Kau ambil uang ini, ya? Aku bangunkan kau rumah, ya. Aku belikan kau sepatu sama lipstik. Dia mau makan ini, guys. Tapi aku tidak sopan kasih ini. Tuh. Dia tidak akan ngambil, guys. Karena dia bilang ini, guys. Berapapun kau bayar harga diri saya tidak berguna. Karena harga. Wah, ini setan satu nih. Bukan kamu. Ah. Lewat pula cerita ini. Bilang serepa. Tolonglah bang, habis ikan, habis. Cerita mulu kau. Apa dibilang tadi Repa guys? Dalam hatinya bilang, danco gue. Habis ikan belum juga aku dikasih-kasih. Tenang Repa, kan masih ada cadangan. Ada kan makanan pabrik. Ya. Banyak-banyak kasih dia bang. Ya, besar-besar kita kasih dia guys. Dapatkah kau saksikan? Oh, janganlah di sini kalau makan. Bagaimana kita mau dapat gift kalau kalian tidak lucu? Nah, penonton pun tidak ada yang kirim gift. Ay, pusing kepala nih. Tutup bang. Hey, lobet apa? Lobet. Hey. Mungkinkah hati ini lagi-lagi bang? Repa, bukan kamu. Hei, memang saat ini. Siapa itu bang? Gigolo, ini gigolo lah guys.